لنستحي والحمد لله قال ليس ذلك ولكن الاستحياء من الله حق الحياء أن تحفظ الرأس وما وعى وأن تحفظ البطن وما حوى وتذكر الموت والبلا ومن أراد الآخرة ترك زينة الدنيا فمن فعل ذلك فقد استحيا من الله haqqal haya. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda dalam hadis yang sahih, beliau bersabda hendaklah kalian malu pada Allah Subhanahu wa taala dengan sebenar-benar rasa malu. Kemudian para sahabat menjawab, "Ya Nabi Allah, wahai utusan Allah, kami memiliki rasa malu pada Allah, alhamdulillah, kami malu." Ya. Artinya mereka merasa sudah tidak mengumbar hawa nafsunya takut akan maksiatnya menghindari akan dosa beliau menjawab bukan itu yang kami maksud bukan itu yang dimaksud dari makhluk pada Allah subhanahu wa taala namun yang dimaksud makhluk pada Allah dengan sebenar-benarnya engkau adalah menjaga wa wama waah menjaga kepala dan yang ada padanya, menjaga lisan, menjaga mata, menjaga telinga. Wal batna wa hawa dan kamu menjaga perut dan isinya, artinya tidak memasukkan ke dalam perutnya makanan yang haram, tidak mengkonsumsi barang-barang haram dan apa yang terkait dengan perut. Kemudian watad kural maut Ingatlah kematian, walbila dan manusia kita semua akan hancur. Kita hidup di dunia ini sebentar dan suatu saat kita akan meninggalkan dunia ini dan hancur menjadi debu. Maka barang siapa yang menghendaki akhirat? Faman arad al-akhirah. Barang siapa yang menghendaki kehidupan akhirat dia meninggalkan perhiasan dunia. Bukan berarti orang yang menghendaki akhirat dia tidak berusaha dan tidak maksimal dalam mencari dunia. Tidak, tapi dunia itu tidak menjadi tujuan utamanya. Para sahabat banyak yang kaya, para sahabat banyak pedagang dan saudagar kaya, mereka pengusaha. Bahkan Abdurrahman bin Auf radhiyallahu anhu disebutkan suatu hari pernah kota Madinah itu bergoncang seperti ada gempa. Ternyata setelah ditengok dia adalah kafilah dagangnya Abdurrahman bin Auf radhiyallahu anhu, sahabat kaya yang luar biasa dengan membawa gandum dan berbagai macam <tuh> perbekalan dari luar Madinah. Namun apa yang beliau lakukan ketika orang-orang pasar di Madinah menawar wahai Abdurrahman, kami tawar daganganmu 100% dengan diberikan keuntungan 100% dua kali lipat. Kata dia, saya tidak akan jual 100% atau dua kali lipat. Kami akan beli tiga kali lipat. Ya, kami akan beli tiga kali lipat. Kata dia tidak. Dan para pedagang heran, bagaimana engkau tidak menjual barang daganganmu sudah dikasih keuntungan dua kali lipat. Tidak ada pedagang yang berani membeli lebih mahal dari kami, kata mereka. Abdurrahman bin Auf kalau zaman sekarang adalah importir bahan makanan pokok pada saat itu. Dengan kekayaan dan permodalan yang dia miliki, dia bisa menguasai pasar Madinah. Namun apa yang dilakukan ketika ditawar, 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 tidak dijual, Kemereka ternyata apa? Ini semua adalah sedekah lillahi ta'ala. Subhanallah. Orang kaya, pedagang, saudagar. Tapi apa? Dia tidak menjadikan harta itu di hatinya. Bukanlah dunia itu tujuannya. Harta itu ada di genggamannya, di tangannya. Sehingga dia bisa dengan ringan menyedekahkannya. Dengan ringan dia memberikan infak dari harta yang dia miliki. Inilah yang kita harapkan dari para saudagar, para konglomerat muslim, para pengusaha muslim. Benar ketika dia berdagang serius, maksimal mendapat untuk mendapatkan keuntungan dan bisnis yang sebesar-besarnya. Namun dia tidak melupakan akhirat. Barang siapa yang menghendaki akhirat, kata Rasulullah, dia akan tinggalkan perhiasan dunia, artinya dia tidak menjadikan dunia sebagai tujuan, namun dunia hanya sarana untuk menggapai kebahagiaan akhirat. Barang siapa yang melakukan itu semua, menjaga kepala dan yang ada padanya, mulut, telinga, mata dari hal-hal yang diharamkan, menjaga perut dan yang bersambung dengannya, dari makanan-makanan yang dikonsumsi, makanan yang halal, tidak memasukkan ke dalam perutnya kecuali yang halal dan tayyib. Dan dia mementingkan akhirat tanpa melalaikan dunia, maka sungguh, kata Rasulullah SAW, dia telah malu kepada Allah, haqqal hayat, dengan malu yang sebenar-benarnya. Itulah malunya seorang hamba kepada Allah, yaitu malu dari mendapatkan hasil yang haram, malu dari melanggar larangan-larangan Allah yang telah ditentukan dalam syariatnya. Hadis ini sahih diratakan oleh Imam At-Tirmidhi, dan dalam uh, kitab uh, Sahih At-Targhib dan hadis ini juga disebutkan Hasan li ghairihi. Hasan li ghairihi. Para pemirsa yang dirahmati Allah, hendaklah kita benar-benar malu kepada Allah Subhanahu wa taala haqqal haya, yaitu dengan menjaga anggota tubuh kita dari mengkonsumsi barang-barang yang haram, mengkonsumsi hal-hal yang membahayakan diri kita di akhirat dan tentunya di dunia kita harus menjaga benar dari hasil hasil yang diharamkan dari usaha-usaha yang e, tidak halal ya. dari riba dari perjudian ya. dari penipuan bisnis-bisnis ilegal yang dilarang dalam syariat ya supaya apa pertama itu adalah bentuk rasa malu kita kepada Allah Subhanahu Wa Taala dan menjadikan hidup kita berkah, harta kita berkah, keluarga juga berkah dan insya Allah menjadi muslim yang kafah, muslim yang sempurna. Mudah-mudahan Allah subhanahu wa ta'ala selalu menjaga kita dari apa yang diharamkannya dan menunjukkan kita kepada jalan-jalan kebaikan dan keberkahan. Itu yang bisa saya sampaikan, mudah-mudahan bermanfaat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Wa ala alihi wa sahbihi ajma'in.